acara peringatan hari ulang tahun ke-22 Ikatan Adyasa Dharma Karini tahun 2022 21 Juli 2022. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pengawas Ikatan Adyasa Dharma Karini wilayah Bengkulu, yang kami hormati Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang kami hormati Ketua Ikatan Adyasa Dharma Karini wilayah Bengkulu, yang kami hormati Pengawas Ikatan Adyasa Dharma Karini daerah Bengkulu, yang kami hormati para pengurus Ikatan Adyasa Dharma Karini wilayah Bengkulu dan pengurus Ikatan Adyasa Dharma Karini daerah Bengkulu. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan nomor SKEP 072 dari sini IAD.01 dari sini 6 Romawi dari sini 2022 tentang pedoman pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-22 Ikatan Adyasa Dharma Karini tahun 2022 telah disusun oleh Ikatan Adyasa Dharma Karini Pusat dengan tema Profesionalisme Ikatan Adyasa Dharma Karini mendukung peduli ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia Ikatan Adyasa Dharma Karini yang ke-22, eksistensi IAD telah memasuki fase kedewasaan yang oleh karenanya sudah sepantasnya momentum kali ini kita manfaatkan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi, perenungan, dan introspeksi diri atas apa yang selama ini telah kita lakukan, apa yang telah kita dharma baktikan dan dedikasikan serta persembahkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga semakin sukses, semakin eksis, dan semakin dapat berkarya serta bisa mewujudkan apa yang menjadi tema HUT ke-22 Ikatan Adyasa Dharma Karini ke-22. Saya menggarisbawahi ada 3 fase dari tema itu, yaitu profesionalisme Ikatan Adyasa Dharma Karini mendukung pemulihan ekonomi. Jadi ada 3 yang menjadi pokok, yaitu profesionalisme, mendukung, dan pemulihan ekonomi. Saya membawa program proyek perubahan terkait dengan pemulihan ekonomi. Dan saya juga terlibat langsung di bank-bank pemerintah yang mempunyai anggaran pemulihan ekonomi dalam menyalurkan kepada UMKM. Nah, oleh karena itu ini kesempatan. Kita memang ibu-ibu IAD punya program, saya tinggal menghubungkan dengan beberapa bank untuk bisa ikut serta di sini.